Terima kasihlah kepada kerajaan negeri kerana usaha dia yang mempercepatkan vaksin ni untuk rakyat semua. Temujanji vaksin di pihak ADUN ni sangat digalakkan kerana ia akan memudahkan rakyat-rakyat setempat untuk datang mendapatkan vaksin dengan segera. Terima kasih juga dengan kerajaan negeri Selangor yang bagi vaksin untuk memudahkan rakyat. Program pagi ini adalah program Selvax ataupun Selangor Vaksin bagi DUN Seri Setia. Pendaftaran yang kita beri kepada pihak Selgit adalah sebanyak 2,000 orang. Tapi setelah mereka telah blast melalui sistem SMS dan juga dalam selangkah, dan kita masih menanti lagi mereka untuk datang pada hari ini. Saya juga nak memberi ataupun menyatakan kepada semua bahawa pada hari ini juga kita buka untuk walk-in kepada semua penduduk kawasan DUN Seri Setia, dan ini yang kita harapkan supaya penduduk DUN Seri Setia dapat mengambil suntikan khususnya kepada penduduk DUN Seri Setia. Untuk vaksin yang pertama ni amat-amat baik sekali untuk hari ini. So, saya dengan mak saya lah orang pertama lah dan orang kedua lah. Dan terima kasih jugalah kepada kerajaan negeri kerana usaha untuk membantu rakyat lah. Terima kasihlah saya ucapkan. Saya punya first dose di sini di pukul 9 pagi dengan satu family saya yang lainnya, dan alhamdulillah proses di sini sangat lancar daripada masuk di stage pertama sampailah stage yang terakhir. Masa saya datang semuanya tak ada masalah apa-apa, semua lancar. Bila saya masuk sampai sini pun bila saya kena suntik tu, semua macam okey, tak berbisa langsung pun. Alhamdulillah, Seri Setia ni pula di dalam kawasan tengah-tengah ni banyak yang dah dapat juga. Tapi walau macam mana, kita cubalah untuk memastikan bahawa keseluruhan penduduk Seri Setia ni mengambil vaksin ini.